peran dan pembantaian? Cek kumpulan game shooter terbaik untuk Android dan iOS dalam Tech Initial Games berikut ini. Rasanya tidak ada game shooter yang lebih bro di smartphone daripada Gun Bros 2. Masih melanjutkan premis yang sama seperti sebelumnya, kamu akan berperan sebagai duo bro kekar yaitu Francis dan Percy dalam menghadapi organisasi Two. Permainan dalam Gun Bros 2 masih menggunakan twin stick shooter yang menguji kecepatanmu dalam menembaki semua musuh yang muncul di layar. Melanjutkan serial game Brothers in Arms yang dulu cukup terkenal di PC, Gameloft kembali menghadirkan game bertema Perang Dunia Kedua di perangkat mobile dengan gameplay tactical shooter yang lebih intens dibandingkan seri pendahulunya. Brother in Arms 3 Sons of War mengambil tema Perang Dunia Kedua di mana kamu akan berperan sebagai pasukan Amerika yang harus memukul mundur tentara Nazi di barisan terdepan. Tanpa menghilangkan formula lama dan dengan ditambah fitur multiplayer yang cukup fenomenal, Brother in Arms 3 Sons of War layak menjadi game Perang Dunia Kedua yang wajib kamu mainkan. Dalam Nova 3, kamu akan berperan sebagai Cal Warden, seorang komando Nova yang ditugaskan untuk mencari berbagai artefak penting di penjuru planet. Jika kamu penggemar FPS dan memiliki perangkat yang memadai, termasuk controller Bluetooth untuk smartphone, maka Nova 3 harus menjadi judul yang kamu incar. Tidak cuma di darat, rasanya game shooter juga cukup seru untuk dimainkan di udara. Shooty Skies merupakan sebuah game shoot 'em up dengan grafis voxel layaknya Crossy Road, namun dengan gameplay shooter klasik seperti Raiden. Shooty Skies yang memiliki gameplay arcade shooter ini bisa menjadi hiburan seru ketika kamu sedang dalam perjalanan jauh. Butuh game multiplayer seru seperti Team Fortress 2 di mobile? Maka Blitz Brigade adalah game yang harus kamu coba untuk dimainkan. Dalam Blitz Brigade, kamu akan ikut serta dalam pertempuran antar dua kubu, di mana kamu bisa memilih salah satu dari 6 jenis prajurit yang ada. Setiap jenis prajurit memiliki kemampuan serta kelebihan dan kelemahannya masing-masing yang harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan visual kartun yang kocak, serta harga yang gratis, Blitz Brigade bisa menjadi alternatif Team Fortress 2 yang wajib kamu coba. Senjata api yang mematikan dan serangan zombie yang tiada akhir. Dua formula yang saling melengkapi tersebut masih bisa dibawakan dengan menarik oleh Madfinger Games dalam game Unkilled. Seperti dalam seri Death Trigger yang juga buatan Madfinger Games, kamu akan berhadapan dengan berbagai jenis zombie yang mematikan, namun kali ini jenisnya lebih bervariasi yang dijamin membuat permainan menjadi lebih menantang. Iterasi terbaru dari Geometry Wars menghadirkan pengalaman bermain game twin stick shooter dengan kualitas konsol. Masih sama seperti dengan pendahulunya, kamu akan menemukan aksi baku tembak menghadapi beragam objek geometri yang mungkin jarang kamu temui dalam pelajaran matematika. Permainan yang dihadirkan juga sangat intens, jadi pastikan kamu tetap berkonsentrasi saat permainan berlangsung kalau kamu tidak mau kalah. ZKW Reborn atau Zombie Kill of the Week mungkin adalah salah satu game shooter bertema zombie yang memiliki kualitas gameplay terbaik di platform mobile. Still Running selaku developer nampaknya paham bahwa grafis bukanlah segalanya jika mereka bisa membuat sebuah game dengan gameplay yang seru. Gameplay survival horror yang ditampilkan ZKW Reborn terasa sangat seru dan sadis. Tapi berita paling baiknya adalah game ini bisa kamu mainkan dengan gratis. Modern Combat 5 mungkin bisa dibilang seri first-person shooter bertema militer terbaik yang pernah ada di platform mobile. Dengan mengandalkan aksi penuh adrenalin layaknya film laga Hollywood dan juga tampilan grafis yang memukau di mobile, seri kelima Modern Combat ini menyajikan pengalaman game shooter yang sulit untuk disaingi game sejenis lainnya. Dead Effect 2, game yang seperti gabungan antara Dead Trigger dengan Dead Space ini, merupakan sequel yang menjadi jawaban untuk para penggemarnya. Badfly Interactive berhasil meningkatkan kualitas grafis Dead Effect 2, dan juga menambahkan banyak efek visual yang membuatmu tenggelam dalam dunia sci-fi horror yang mengerikan. Seperti pendahulunya juga, Dead Effect 2 menghadirkan gerombolan zombie yang siap untuk kamu tembak dengan variasi senjata mematikan. Apa kamu sanggup bertahan hidup di koridor pesawat ISS Meridian yang semakin lama semakin mencekam? Langsung saja kamu download gamenya. Oke, itu saja game shooter terbaik yang bisa kami sarankan untuk segera kamu coba. Merasa ada yang lebih seru lagi? Sampaikan saja game pilihanmu di kolom komentar. Kalau kamu tidak mau ketinggalan video terbaru dari kami, jangan ragu untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games. Jangan lupa juga untuk klik like dan bagikan video ini juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.